semua, jumpa lagi di Arisa Zia Channel. Kali ini aku akan review produk dari Sogood ya. Nah, tuh. Jadi ini yang Sogood yang susu steril ya, ready to drink milk ya. Ini aku beli seharga berapa ya? Sekitar 10.000 rupiah ya. Ini kita coba ya. Nah, Sogood ini tuh isinya atau volumenya tuh 200 ml di sini. Dan dia diproduksi oleh PT Sogood Food ya. Tuh di sini. Dan dia udah ada label MUI juga, jadi udah halal juga ya. Nah, kita coba ya. Jadi ini 100% susu sapi murni. Tuh pipetnya di sini. Lengket gitu. Susah banget ya. Jadi ini tuh kemasan praktis ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Coba ya. Nah, masukinnya di mana ya? Nah, mungkin bukanya dari sini. Tuh. Buka di sini. Nah. Mungkin ada lubangnya di sini. Masukin sini. Nah, gitu. Coba ya. Ini benar-benar rasa susu sapi murni ya. Tapi dia rasanya tawar ya, dia nggak ada manis-manisnya, agak tawar gitu. Tapi dia seger banget. Dan dia menyehatkan juga karena dia nggak diolah apapun ya. Jadi dia cuma disterilisasi. Jadi sini susu steril Sogood terbuat dari 100% susu sapi murni yang telah melalui proses sterilisasi ya. Dapat dikonsumsi setiap hari ya. Susunya tuh terasa banget ya, seger banget, padat gitu. Coba kita masukin ke gelas ya. Tuh. Oh. Nah, ternyata warnanya nggak putih banget ya. Jadi dia ternyata ada coklatnya juga tuh. Coklat muda gitu. Tuh. Bisa kelihatan nggak? Coklat muda, tapi dia segar banget ya. Tapi enak loh, karena dia padat banget ya, karena dia susu sapi murni. Dia nggak manis, mungkin agak tawar gitu ya rasanya. Tapi enak sih. Oke, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.